Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Dakar Malia dan mari kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru dari Samsung. Antaranya adalah pelancaran telefon pintar terbaru iaitu Samsung Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10 Plus. Mengenai spesifikasi dalaman Galaxy Note 10 Plus, ia menggunakan skrin 6.8 inci QHD Plus, jantan chip Exynos 9825, memori 12GB RAM dan storan sehingga 512GB. Ia juga menampilkan kamera utama gabungan 12, 16, 12 dan 3D ToF megapixel, kamera swafoto 12MP, serta bateri bersaiz 4300 mAh. Sementara Galaxy Note 10 pula, dilengkapi dengan skrin 6.3 inci FHD+, dikuasakan chip Exynos 9825, memori 8GB RAM, pilihan storan sehingga 256GB serta bateri 3500 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan 3 kamera gabungan 12, 16 dan 12MP dan 12MP untuk rakaman swafoto. Di Malaysia, Samsung Galaxy Note 10 dijual pada harga RM3,699. Manakala Samsung Galaxy Note 10 Plus pula dijual pada harga RM4,199 untuk variasi storan 256GB dan RM4,799 untuk variasi storan 512GB. Bagi yang berminat, perad tempahan kini dibuka sehingga 18 Ogos kelak. Bukan itu sahaja, Samsung kini hadir dengan perkhidmatan baru yang dinamakan Samsung Play Galaxy Link. Menerusi perkhidmatan ini, pengguna Galaxy Note 10 boleh membuat sambungan permainan video dari skrin komputer terus ke telefon pintar berkenaan. Selain itu, Samsung turut memperkenalkan komputer riba baru yang dinamakan Galaxy Book S. Ia menampilkan sistem operasi Windows 10, skrin bersaiz 13.3 inci FHD, dilengkapi chip Snapdragon 8cx, memori 8GB RAM LPDDR4X dan storan sehingga 512GB. Walau bagaimanapun, kedua-dua perkhidmatan dan komputer riba ini hanya akan ditawarkan di beberapa pasaran terpilih sahaja. Seterusnya, Redmi telah melancarkan alat kawalan pemandangan fizikal khusus untuk Redmi K20 dan Redmi K20 Pro. Dengan ini, permainan dapat dimainkan dengan lebih mudah kerana skrin tidak lagi dihalang oleh jari. Namun, jenama ini masih belum mengumumkan tarikh dan harga jualan aksesori untuk pasaran tempatan. Nubia Z20 minggu ini diperkenalkan secara rasmi di China. Ia membawakan skrin hadapan 6.42 inci AMOLED dan skrin belakang 5.1 inci AMOLED. Melengkapkan peranti adalah jantan chip Snapdragon 855 Plus, pilihan memori sehingga 8GB, storan sehingga 512GB dan bateri berkapasiti 4000 mAh. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai tarikh pelancaran peranti di Malaysia. Beralih ke arena teknologi pengkomputeran, Acer Malaysia minggu ini hadir dengan siri terbaru komputer riba Acer Aspire, iaitu Acer Aspire 3 dan juga Acer Aspire 5. Kedua-dua model ini hadir dengan pilihan CPU Intel Core i5 atau Intel Core i7 generasi ke-8, memori DDR4 4GB serta pilihan storan sebesar 256GB. Di Malaysia, model Acer Aspire 3 ditawarkan pada harga bermula RM2,399 dan Acer Aspire 5 pula dijual pada harga RM2,499. Selain itu, Acer turut mengumumkan paparan muda alih Acer PM161Q yang bakal dilancarkan pada bulan September kelak pada harga RM599. Pada minggu ini juga, OnePlus mengumumkan penawaran televisyen pintar terbaru iaitu OnePlus TV. Ia membawakan paparan skrin bersaiz antara 43 inci ke 75 inci selain menjalankan sistem operasi berasaskan Android. Buat masa ini, OnePlus masih belum berkongsi spesifikasi lain yang disertakan pada peranti. Selain itu, Twitch minggu ini memperkenalkan perisian khusus untuk penstriman dan penyiaran langsung iaitu Twitch Studio. Ia menawarkan kemudahan memulakan penstriman mereka selain turut hadir dengan pelbagai alternatif lain untuk pengguna. Bagi yang berminat, pengguna boleh mendaftar untuk menguji Twitch Studio Beta bermula hari ini. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Instagram dan WhatsApp dilaporkan bakal dijenamakan semula dengan penambahan jenama Facebook. Dengan ini, orang ramai akan mengenali penawaran daripada Facebook dengan lebih jelas. Selain itu, WhatsApp juga dilihat bakal menyertakan fungsi suntingan video loop seakan boomerang.
Menurut laporan WA Beta Info, fungsi baru ini dibangunkan dalam bentuk penghantaran video dan boleh dikongsikan di status atau pengguna lain. Mengenai perkembangan teknologi tempatan, Telekom Malaysia minggu ini telah mengumumkan penawaran Unify S secara rasminya. Ia menawarkan akses internet jalur lebar berkelajuan tinggi nirwaya dengan kelajuan sekitar 20 Mbps, selain memfokuskan penawaran kepada pelanggan di luar kawasan liputan Unify. Unify Air hadir dengan penawaran kuota tanpa had dengan harga langganan RM79 sebulan. Selain itu, TM turut memperkenalkan paket Unify Lite 8 Mbps dan Unify Lite 10 Mbps untuk pengguna baru dan pengguna sedia ada. Menerusi pengenalan ini, ia menjadikan harga langganan untuk semua pengguna streaming seluruh negara adalah RM69 sebulan bermula September 2019. Kerajaan Malaysia minggu ini telah mengumumkan perubahan siaran televisyen dari siaran analog ke siaran digital ke seluruh negara. Ia akan dijalankan secara berperingkat bersama-sama dengan MyTV dan perkhidmatan MyFreeView. Buat masa ini, ujian rintis akan dilakukan bermula pada 19 Ogos ini di negeri-negeri di kawasan selatan, manakala untuk fasa kedua yang melibatkan negeri-negeri di bahagian utara akan dilakukan pada 2 September kelak. Akhir sekali, kerajaan menampilkan laman web baru bersempena Belanjawan 2020. Dengan ini, rakyat Malaysia boleh memberikan cadangan dan inisiatif kepada kerajaan untuk menambahbaikkan menerusi laman web tersebut. Ia dijangka akan mula dibuka pada 9 Ogos sehingga 11 September 2019 sebelum perbentangan Belanjawan diadakan. Jadi itu sahaja rangkuman berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Rekha Malia untuk Amaz. Yosh!